teman-teman media dan Riau Pos ini menjadi media utama yang ada di Riau, sehingga perlu kami untuk bersilaturahmi. Kemudian ya tentu berkoordinasi dalam sisi bahwa kami ombudsman dalam Riau pelayanan publik, kemudian dari media Riau Pos yang dalam posisi sebagai media yang menjadi penyeimbang terkait kondisi-kondisi yang aktual di masyarakat. Dan yang ketiga tentu kami ingin bersinergi terkait dalam posisi kami sebagai ombudsman yang sebenarnya menurut undang-undang kami sebagai pengawas pelayanan publik ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang terukur dan indikator yang jelas dalam 5 tahun ini, apakah itu dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan perizinan. Dan tentu ini juga yang lebih dekat dengan masyarakat terhadap media, bahwa kami merasa bahwa sosialisasi belum maksimal. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita berjaring dengan Riau Pos untuk bisa bersinergi bagaimana untuk bisa meningkatkan pelayanan publik yang ada di Riau. Backgroundnya dari pemerintah, mantan nyaman.